aktifkan loncengnya ya, brother. Selamat datang di acara Film Blues 2019. Jumpa lagi dengan saya Wildan Numeru, dan seperti yang saya sudah janjikan tadi, kita akan ngobrol bareng dikit. Soalnya tadi pada saat sudah GR lagi sibuk. Oh iya, ya, soncek tadi ya. Soncek, ya. Sibuk. Udah keliling Makassar? Apa ya? Udah keliling Makassar? Udah makan-makan. Udah makan? Udah. Ya ini Bang Ginda Bestari. Gimana? Makassar gimana Bang? Kangen nih, udah terakhir 5 tahun lalu kesini kan. Udah 5 tahun lalu? 5 tahun lalu kesini, ini baru kali kedua nih. Kali kedua. Perbedaan apa tuh? 5 tahun lalu Makassar tuh gimana? Beda tempat. Waktu itu kan Pantai Losari itu. Pantai Losari ya. Sebenarnya maksudnya jarak dari sini cukup jauh kan. Lumayan. Nah jadi ini beda track nih yang sekarang ini. Jadi berbeda. Acara apa kemarin? Waktu dulu acara, ada namanya Gitaran Sore. Sore. Dari Gitar Plus. Iya. Main di situ. Wah, 5 tahun lalu berarti Makassar udah beda. Losarinya udah beda. Udah beda. Iya kan? Udah top lah Makassar. Nah, sekarang kita ngobrol kebetulan Bang Ginda Bestari sebentar akan perform gitu. Itu ya. Berapa lagu? 7. 78 lah, 78 lagu. Lagu-lagu apa? Bocoran. Lagu sendiri di album. Lagu sendiri kemarin ada di album yang Ginda The Bad Flowers itu. Siap. Dan yang dulu yang sekarang sudah almarhum, sudah bubar, itu album pertama dan terakhir. sama album yang terakhir, yang itu kan udah solo yang album itu. Siap. Campur lah itu, tapi bawa-bawainnya semua materi original, lagu-lagu sendiri. Original gitu ya? Original. Musik blues sendiri. Saya awam, musik yang dulu senang, tapi kalau blues masih agak. Apa sebenarnya blues? Blues sebetulnya sebelum apa ya, jadi kan itu genre musik ya. Genre musik yang ini nggak apa-apa nih bahas sejarah, tapi sok tahuan lah ini ya. Iya, istilahnya kebanyakan yang sok tahu terkenal Bang. Yang berasal dari awalnya dari perbudakan dulu kan ya, perbudakan kulit hitam di Amerika. Oh ini sejarah serius nih ya? Serius teori ini. Tapi ya? Singkat aja lah ya. Berapa sekali? 2 jam lah ini. 2 jam. Oke, terus ya. Jadi itu akhirnya di situ lahirlah untuk menghibur dirinya sendiri yang sedang tertekan di tidak merdeka pada saat itu. Akhirnya itu adalah luapan atau ungkapan atau ekspresi iya. Dari rasa itu gitu. Dalam bentuk nyanyian, senandungan. Belum pakai alat tapi? Belum pakai alat. Ketuk-ketuk. Iya, tembok, apa gitu intinya. Lahir dari situ, lahir dari darah lah sebetulnya. Gitu. Seperti Indonesia inilah sama. Gitu. Lahir dari darah kan ya, perjuangan gitu. Ya, akhirnya intinya singkat kata. Siap. Ya udah itu, jadi maksudnya akhirnya jadi genre blues tersebut adalah induk atau akar dari musik musik populer Amerika. Bahwa blues itu adalah akar atau cikal bakal ya. Dari induknya. Induk dari cikal bakal dari all popular American music. Nah, itulah kurang lebih kayak soul, funk, R&B. R&B kan rhythm and blues kan ya. R&B, soul udah tadi. Rock. Rock juga. Itu. Akhirnya itu cikal bakalnya lahirlah musik-musik populer Amerika yang kita dengar sekarang itu berawal dari
Lumos. Tuh singkat katanya. Jadi apa kalau misalkan salah mohon dikoreksi. Ini untuk di YouTube kan ya? Di kolom komen di bawah. Ya, gitu kan ya. Berbagi share pengalaman. Bukan cuma musisi, ya, ya teoritis banget gitu. Nah, kalau untuk ini kan Mas Dinda udah apa kalau kita ngeliat-ngeliat Indonesia kurang tapi berani gitu untuk main ke jalur genre blues gitu. Ya kan mungkin saya mungkin salah itu agak kurang populer secara secara kenapa memilih gitu kenapa memilih karena terpanggil jadi sebenarnya enggak sih maksudnya jadi dulu panggil awalnya dari apa ya dulu kan ya zaman SMA total kan kita waktu itu zamannya aku pribadi dengarnya kan pada saat itu teman-teman kan rame Nirvana, rame 90-an nih? 90, iya 92 ribuan lah, 90 menuju 2000. Gak mau disebut angkatan 90-an. Lupa lagi soalnya rame soalnya. Iya 90-an. 90-an. Iya. Kurt Cobain gitu. Terus berawal dari situ sih sebenarnya siap dari musik-musik yang rock lebih ke rock untuk pada saat itu kan dengerannya teman-teman kan. Iya. Singkat kata, sebenarnya kalau blues aku pribadi tidak mendeklarasikan bahwa saya adalah gitaris blues. Iya, iya. Tapi sebetulnya blues ini cuma kalau untuk pribadi fondasi tiang lah gitu ya. Sebenarnya kalau dengeran musik yang album kemarin-kemarin itu nggak pure blues sebenarnya campuran kayak ada popnya juga ada smooth jazz juga ada Motown soul juga. Nah kenapa disebut maksudnya Ginda ya, ada identik Ginda blues juga itu karena style permainan akhirnya style permainan yang intinya kalau genre itu macam-macam di musik aku tapi style permainan gitar itu orientasinya ke situ blues. Berarti style ada kiat nggak kalau kan biasa banyak orang yang skill bagus ini bagus gitu tapi ketika live mungkin style nggak karakter gitu itu yang mungkin beda kan gimana gitu itu berat ini ya berat ya karakter karakter ya karakter ya kan kalau persoalan jago kan betul. Barusan bener kan itu sih sebenarnya yang makanya nempel gitu. Tapi yang aku yakini gitu kan ya misalkan tetap sih maksudnya kalau kita ngincer jago atau ngincer bagus gitu kan ya banyak yang bagus gitu kan jago banyak yang jago gitu tapi otentik atau khas itu yang susah kan ya ambasador ini bener itu otentik yang maksudnya kita harus punya mindset itu gitu mindset kalau main gitar gimana caranya kalau aku pribadi nih aku pribadi dalam hati aja mikir misalkan ya mudah-mudahan gimana caranya permainan saya punya satu khas ciri khas yang nantinya mudah-mudahan juga bisa jadi referensi untuk generasi musik yang akan datang gitu kurang lebih jadi ya gitulah bisa sedikit banyaknya mewarnai lah gitu ini ya cita-cita sih ke situ tapi itu tapi intinya karakter itu bukan dilahirkan tapi dibuat yang saya aku percaya gitu ya kalau kita pengen berkarakter ada yang dilahirkan tapi kalau saya pribadi sih aku pribadi karakter itu kita yang setting yang setting kita mau mainnya kayak apa maksudnya dengan kita ngomong kita pengen khas nih itu secara otomatis kita nyari jawaban atas pertanyaan itu otomatis jadi kita kayaknya ada kalau bukan rumusan singkatan dari ATM tuh amati tiru modifikasi kita amati udah diamati kan ya kita itu kan kita tiru kayak kurang lebih kayak ngomong lah kayak kita misalkan anak kecil tuh ngomong dari mama papanya mama papa dikasih contoh ini apa namanya buat ngomong gitu. Nah sama kayak gitu musik juga mungkin ya awalnya dari kita niru amati kita tiru terus amati tiru terus akhirnya untuk khas tadi baru modifikasi bisa penggabungan dari beberapa ya. Jadi rumusnya ATM amati
tiru, modifikasi. Jadi tetap stay, next kita akan buat video-video lagi dari beberapa musisi-musisi lagi. Jangan lupa like and subscribe di channel YouTube Wildan. Oke. Okay.